satu surat yang sangat penting sekali, karena surat ini, Suratul Maun, akan memberikan pencerahan kepada kita tentang sifat-sifat buruk yang harus dijauhi. Di sini ada 6 sifat. Siapa yang terkumpul padanya wajib masuk neraka. Tetapi kalau dia punya sifat kebalikannya yang akan dijelaskan dalam surat ini, maka orang itu wajib masuk surga. Apa saja 6 sifat yang tertera dalam surah Al-Maun ini, nanti kita akan rinci satu persatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Suratul Maun ini dia memiliki 7 ayat, 20 kalimat, 114 huruf, dan termasuk surat ini surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maun ini ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Ada yang mengatakan bahwa surat ini turun kepada orang musyrik yang namanya Al-Walid ibn Mughirah. Ada yang mengatakan surat ini turun kepada Abu Lahab. Ada yang mengatakan surat ini turun kepada Abu Jahal. Tetapi ada juga yang mengatakan surat ini turun kepada Abi Sufyan sebelum masuk Islam. Jadi Abu Sufyan ini orang kaya, termasuk tokoh besar dari tokoh-tokoh Quraisy. Setiap pekan dia selalu menyembelih unta, saking kayanya. Setiap pekan itu dia suka menyembelih satu ekor unta. Untuk apa? Hanya untuk berpoya-poya, untuk berhura-hura, makan-makan bersama teman-temannya saja. Undang orang banyak yang kaya-kaya, kemudian makan-makan di rumah. Tetapi orang-orang miskin tidak pernah diundang. Jadi dia khusus orang-orang sekelas dia saja. Makanya hati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul walimah, seburuk-buruk walimah itu yang banyak diundang orang kayanya tapi orang miskinnya ditinggalkan. Akhirnya kemudian suatu hari Abi Sufyan ini sedang nyembeli unta, datang anak yatim tak pakai baju, dia sedang lapar. Jadi mendatangi Abi Sufyan yang sedang menyembeli unta dan hendak meminta satu atau dua potong daging unta. Tetapi kemudian malah diambil tongkat oleh Abi Sufyan ini, kemudian didorong anak yatim itu dan diusir. Disinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan agama itu, merekalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Ini sebab turun surah Al-Maun. Perhatikan ayat yang kita baca dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'ruf. Tidakkah engkau lihat para pendusta agama itu? Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan manusia untuk memberi makan fakir miskin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang dalam sholat mereka, mereka lalaikan. Dan orang-orang yang mereka melakukan riya dan mencegah al-ma'a, memberikan sesuatu yang dipinjam oleh tetangga. Tadi saya sudah katakan dalam surat ini ada 6 dosa, 6 sifat buruk yang merupakan perbuatan dosa. Kalau terkumpul pada ibu, wajib masuk neraka. Apa 6 sifat ini? Pertama, mendustakan agama. Satu. Yang kedua, menghardik anak yatim. Yang ketiga, tidak mau mendorong manusia untuk membantu fakir miskin. Kemudian yang keempat, senantiasa dalam sholatnya suka melalaikan. Yang kelima, selalu riya. Dan yang keenam, wayamna'unal ma'un, bakhil. Tetangganya meminjam sesuatu saja namun dikasih. Ini 6 sifat tercela. Kalau terkumpul, wajabat lahunna, pasti masuk neraka. Artinya bahwa kebalikan dari 6 sifat ini justru dijanjikan surga. Pertama, orang yang membenarkan agama. Yang kedua, orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Yang ketiga, orang-orang yang membantu fakir miskin. Yang keempat, orang-orang yang mereka senantiasa khusyuk dalam sholat. Yang kelima, orang-orang yang ikhlas dan tidak riya. Dan yang nomor 6, orang ini sangat dermawan. Sangat dermawan. Jadi 6 sifat ini kalau terkumpul pasti masuk surga.
Kalau kebalikannya pasti masuk neraka. Mari kita akan bahas satu persatu. Sebelum saya bahas, saya ingin gambarkan kehidupan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Biar ibu-ibu sedikit paham. Ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, kebanyakan yang masuk Islam itu anak-anak muda. Jarang orang tua masuk Islam. Justru anak-anak muda yang masuk Islam. Itu pun tidak banyak. Tetapi yang jelas yang banyak masuk Islam di zaman itu anak-anak muda. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu anak-anak muda semua. Tetapi yang menolak dakwah itu justru orang-orang tua. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid, Abi Sufyan, itu orang-orang tua. Kenapa yang harusnya orang-orang tua itu harusnya mereka yang masuk Islam? Kenapa anak-anak muda pula yang masuk Islam? Karena orang-orang tua di zaman itu tidak ada perasaan rahmat, kasih sayang kepada manusia. Kalau seandainya Abu Jahal ataupun Abu Lahab ataupun Al-Walid ibn Mughirah punya sedikit rasa sayang dalam hatinya kepada sesama, tentu hidayah akan sampai kepada mereka. Tapi karena kerasnya hati orang-orang tua itu, makanya terhalanglah hidayah. Lah bukti bahwa mereka itu keras hati dan tidak punya rasa kasih sayang digambarkan dalam ayat. Karena surah Al-Maun itu sebenarnya sebuah risalah, sebuah seruan kepada umat manusia, bukan kepada umat Islam saja, kepada seluruh dunia, bahwa Islam itu agama rahmat. Islam itu agama yang membawa kasih sayang. Tidak sebagaimana yang dituduhkan kepada Islam, bahwa Islam itu agama teroris, agama sadis, agama radikalis dan yang lain. Tidak. Islam itu tidak ada kekerasan di dalam. Kalaupun ada itu oknum saja. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Karena agama kita ini agama rahmat. Nabi yang diutus juga Nabi rahmat. Dakwahnya juga penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menebar kasih sayang di tengah-tengah umat. Bukti kasih sayangnya adalah tertuang dalam surah Al-Maun. Bagaimana Islam melarang dari 6 perkara ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Kalimat ra'aita itu artinya melihat dengan mata. Artinya di lingkungan kita ini pasti kita bisa melihat ada orang-orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama itu ada dua bentuk, satu dengan lisan, satu dengan perbuatan. Kalau dengan lisan biasanya muncul dari orang kafir, menghina Islam, agama yang enggak benar macam-macam. Tapi kalau dari perbuatan ini muncul dari orang munafik. Nampak saja KTP-nya Islam, ya kan? Tapi sebenarnya jauh dari Islam. KTP Islam enggak sholat gitu ya. KTP Islam Ramadan makan pula siang-siang. KTP Islam banyak melanggar hukum Islam. Hakikatnya dia sedang mendustakan agama. Kalau kita melihat dunia, ada 3 kelompok yang mendustakan agama. Yang pertama, kita pernah mendengar agama yang disebut dengan sekuler. Itu agama paling parah. Kenapa? Karena tidak percaya dengan agama. Dulu punya negara namanya Uni Soviet, tapi kemudian hancur berkeping-keping. Karena orang-orang sekuler ini tidak yakin ada Tuhan. Mereka hidup dan mati itu hanya soal waktu saja. Karena di otak mereka itu hanya dunia dan dunia. Mereka penghamba dinar dan dirham. Penghamba dunia. Maka bahaya ini agama sekuler. Karena menyelisih fitrah. Fitrah manusia itu harus beragama. Fitrah semua manusia itu pasti harus beragama. Kenapa? Karena ketika manusia dilahirkan itu pasti terlahir fitrah. Arti fitrah itu Allah bekali keimanan kepada rububiyah. Dimanapun manusia pasti akan mencari Tuhan. Di hutan sekalipun. Makanya ada orang nyembah berhala, nyembah batu, nyembah pohon. Maknanya di sana ada yang disembah. Ada yang menciptakan walaupun salah mengambil sesembahan. Tapi orang-orang sekuler ini tidak ada. Ke situ itu tidak ada. Menolak fitrah. Ini satu. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua disebut ahlu kitab. Disebut ahlu kitab dan ahlu kitab itu terdiri dari 2 agama. Yahudi dan Nasrani. Itu disebut ahlu kitab. Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya tahu tentang kebenaran Islam itu. Bukan tidak tahu. Karena Nabi SAW itu sifat-sifatnya tertulis di Taurat dan Injil. Mereka tahu. Contohnya di zaman Nabi. Ada seorang yang bernama Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini sebenarnya orang tua dari Sofia. Sofia itu istri Nabi. Tetapi bapaknya Yahudi. Namanya Huyai ibn Akhtab. Sofia bercerita. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian singgah di
Bani Amr ibn Auf di Quba. Huyai ibn Akhtab ini mengajak saudaranya namanya Abu Yasir. Kata Huyai, wahai Abu Yasir, yuk kita lihat orang yang ngaku Nabi itu benar atau Nabi kaleng-kaleng. Perangkatlah si Abu Yasir dengan Huyai ibn Akhtab ini dari rumahnya menuju Quba, ingin mengintai Nabi. Dari pagi sampai sore itu diintai Nabi itu. Dicocokkan sifat-sifatnya dengan apa yang mereka baca dalam Taurat dan Injil. Rupanya cocok. Pulanglah keduanya dengan lunglai. Berangkat dia semangat, pulangnya lemas. Jadi kata Abu Yasir kepada Huyai ibn Akhtab itu, ahuwa-huwa. Apakah betul dia Nabi yang dicantumkan dalam kitab-kitab kita? Kata Huyai ibn Akhtab, iya betul. Persis seperti sifat-sifat yang dicantumkan dalam Taurat dan Injil. Kata Abu Yasir kepada Huyai ibn Akhtab, apakah kita harus mengikuti dia? Kalau memang dia sudah cocok sifat-sifatnya, apakah kita harus mengikuti dia? Nih, lihat bagaimana hasadnya orang Yahudi. Kata Huyai ibn Akhtab, demi Allah, selama nyawa dikandung badan, aku akan memusuhi dia sampai aku mati. Bukannya beriman, malah bersumpah untuk memusuhi dia sampai mati. Kenapa? Karena orang Yahudi itu, mereka hasad kenapa Nabi diutus dari orang Arab. Kenapa tidak dari Bani Israel, dari turunan mereka. Sementara mereka berperang, di masa jahiliyah suka perang melawan orang Arab. Seolah-olah kenapa Nabi muncul dari musuhnya begitu. Makanya sejak itu Yahudi tidak ada yang beriman kecuali sedikit di Madinah. Sampai hari ini, orang Yahudi itu mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka mendustakan agama yang benar. Nasrani juga sama. Orang-orang Nasrani tidak meyakini adanya kerasulan kita, apalagi kitab Al-Quran. Mereka enggak meyakini. Makanya kenapa Al-Quran mencap Yahudi dan Nasrani itu dengan kafir. Mereka para pendusta agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang ma'ruf kalau di negara kita ada Hindu, Buddha dan yang semacamnya yang menyembah-nyembah berhala. Maka kita istilahkan dalam agama kita itu disebut musyrik. Karena mereka menyembah berhala, tidak meyakini agama kita. Mereka juga para pendusta agama. Lah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aita ayyukadzibu bidin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Kalimat ad-din ini di dalam Al-Qur'an memiliki tiga makna. Pertama, maksud ad-din itu maksudnya Islam. Berarti kalau maknanya Islam, kalau diartikan secara bahasa Indonesia, tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan Islam? Ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan makna din itu artinya hukum Allah. Berarti tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka mendustakan hukum-hukum Allah? Dan yang terakhir, makna din itu artinya al-jaza wal-hisab. Kehidupan setelah kematian. Bahwa nanti kita akan dibangkitkan. Bahwa nanti kita akan dihisab. Bahwa nanti kita akan ditimbang dan begitu seterusnya. Termasuk surga neraka. Jadi ada orang-orang yang tidak yakin ada kehidupan dari kematian setelah kematian itu. Itulah makna din. Seperti Allah mengatakan maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya masuk pada ayat ini. Jadi orang yang mengingkari Islam berarti mendustakan agama. Orang yang mengingkari hukum-hukum Allah berarti mendustakan agama. Dan orang yang mengingkari ada kehidupan setelah kematian, dia pun mendustakan agama. Itu maknanya ara'aita alladhi yukadzibu bidin. Kita lihat bahwa dampak orang yang mengingkari agama, maka Allah akan cabut rahmat di hatinya. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang kalau sudah mendustakan agama, maka keras hatinya. Ketika keras hatinya, tidak ada rasa kasih sayang. Ketika tidak ada rasa kasih sayang, dia enggak peduli dengan orang. Makanya berakhir dengan apa? Ya du'ul yatim. Dia mulai menghardik anak yatim. Nabi SAW itu terlahir yatim. Ketika dia di kandungan ibundanya Aminah, bapaknya sudah meninggal. Ketika brojol saja, dia tidak tahu siapa bapaknya. Muka bapaknya kayak apa, dia tidak tahu. Dan itulah seyatim yatimnya anak yatim ketika di kandungan ayahnya meninggal. Jadi Nabi SAW itu anak yatim. Tetapi yatimnya Rasul tentu berbeda dengan anak-anak yatim yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka yatiman fa'awa." Dan Allah dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim, kemudian Allah pelihara. Walaupun Rasul tidak punya ayah, tetap dia terpelihara dari tangan ke tangan, ya kan? Kecil-kecil sudah berada di rumah Halimah Sa'diyah. Kemudian 6 tahun dikembalikan kepada ibundanya. Ibundanya meninggal,
Kemudian di usia 6 tahun jatuh ke tangan kakeknya Abdul Muttalib. Ketika 2 tahun di kakeknya Abdul Muttalib meninggal di usia 8 tahun jatuh ke tangan Abu Talib pamannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merawat Rasul. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian besar dan menikah, Allah jodohkan dengan wanita salehah kaya raya Khadijah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan nikmat oleh Allah azza wajalla. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu kau yatim wahai Muhammad. Kemudian aku rawat dirimu." Maka Allah katakan, "Fa ammal yatima fala tahar." Karena engkau dulu pernah yatim, kalau ada anak yatim jangan kau hargai. Nah, di sini Allah mengatakan, "Fadzalikal ladzi yadul yatim." Siapa yatim itu? Yatim itu artinya anak yang ditinggal mati bapaknya. Itu disebut yatim dalam bahasa. Kalau orang Indonesia ditambah, kalau ibunya yang meninggal disebut piatu. Itu ya orang Indonesia. Kalau orang Arab enggak ada. Orang Arab itu taunya yatim saja. Piatu itu bahasa Indonesia. Kenapa kemudian kalau seandainya ada anak ditinggal meninggal ibunya dan bapaknya masih hidup tidak dikatakan yatim? Sementara ketika kemudian anaknya ini ditinggal meninggal bapaknya dan ibunya masih hidup dikatakan yatim. Apa bedanya ibu dengan bapak di sini? Sebagian ulama mengatakan karena begitu, seorang bapak itu kalau dia baik gitu ya, maka dia akan bertanggung jawab dengan anaknya. Ketika sudah tidak ada, maka anak itu susah mendapatkan perlindungan dari ibu. Umumnya begini, kalau ada janda punya anak, suaminya meninggal, kemudian menikah lagi dengan laki-laki. Umumnya laki-laki yang menikah dengan janda yang membawa anak yatim itu kurang sayang dengan anak bawaannya. Kurang sayang. Beda kalau seandainya ada seorang duda punya anak, nikah dengan seorang wanita, umumnya wanita itu sayang dengan anak bawaannya. Seperti itu. Kecuali kalau memang si janda ini mendapatkan laki-laki soleh, lain ceritanya. Insyaallah maka dia akan sayang juga dengan anak bawaannya. Tapi umumnya tidak demikian. Bahkan tak jarang kemudian dimusuhi anaknya ataupun sampai dihardik atau mungkin sampai diusir. Dan itu banyak kejadian. Sementara ibu tidak bisa melindungi dari suami barunya kan. Lain kalau bapak, pamannya istrinya barunya enggak sayang dengan anaknya, dia bisa ceraikan nikah lagi kan itu. Disitulah kenapa kemudian anak yang ditinggal meninggal ayah itu lebih dikatakan anak yatim dibandingkan kalau dia punya ayah tidak punya ibu. Karena bapak bisa melindungi. Makanya kenapa Islam itu ketika mendefinisikan yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ada juga yang memperluas, anak yatim itu tidak mesti ditinggal mati oleh bapaknya. Bisa juga mungkin ibu dengan bapaknya bercerai, kemudian suaminya nikah lagi dengan orang, anaknya ikut ibunya, tidak tanggung jawabnya. Itu juga masuk kategori anak yatim. Ini punya bapak, cerai dengan ibunya, kemudian entah berentah bapaknya kemana. Atau mungkin ada tapi tidak bertanggung jawab sama sekali. Padahal dalam Islam, perceraian itu hanya berpisah antara suami dan istri saja. Tidak memisahkan antara bapak dan anak. Karena tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada. Ada mantan anak, itu mantan anak saya. Darah daging dia kok dibilang-bilang mantan. Kan enggak. Jadi perceraian itu kan hanya terputus akan saja sebenarnya. Bukan memisahkan bapak dengan anak. Tanggung jawab bapak dengan anak itu walaupun sudah cerai dengan istrinya, itu tidak ada bedanya. Baik ketika dia belum bercerai ataupun sudah bercerai, sama saja tanggung jawab dalam Islam seperti itu. Tetapi kan banyak kemudian orang-orang tua, bapak-bapak yang sama sekali tidak punya akhlak gitu ya. Ketika sudah bercerai itu, bukan hanya berpisah dengan mantannya, dengan anaknya pula diceraikan dia. Nggak mau ngirim, nggak mau tanggung jawab kan itu ya. Berarti tidak punya akal laki-laki seperti itu. Baik, ada juga yang mengembangkan seperti itu. Jadi walaupun dia ada bapaknya tapi tidak bertanggung jawab atau pergi entah berantah, itu pun dikategorikan anak yatim. Bahkan terkadang anak yatim yang kedua, definisi yang kedua lebih parah dibandingkan definisi yang pertama. Kondisinya terkadang di lapangan seperti itu. Artinya begini, kalau ada anak, bapaknya meninggal, terkadang masih punyalah dia warisan dari bapak. Kalau bapaknya pembisnis, punya rumah, punya mobil, masihlah anak, dia dapat warisan bapaknya. Kalau ditinggal mati bapaknya. Yang jadi masalah tidak ditinggal mati bapaknya.
Tetapi bapaknya bercerai dengan ibunya, kemudian pergi, diambillah hartanya. Kemudian anak ini menjadi miskin dengan ibunya, dan dia tinggal lagi. Terkadang orang yang ditinggal pergi bapaknya lebih parah kondisinya dibandingkan ya bapaknya meninggal, karena dia dapat warisan masalahnya. Makanya itu juga termasuk, ada yang mengatakan itu juga anak yatim, harus ditolong juga. Oh jangan, itu kan anak yatim itu, katanya bapaknya masih ada, hidupnya susah, yatim juga. Karena yatim itu artinya tidak punya perlindungan dari bapaknya, kan itu. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mencontohkan bagaimana dia mengkafil anak yatim. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Salamah, punya istri namanya Ummu Salamah. Meninggallah Abu Salamah setelah perang Uhud, terluka, sakit, mati. Sedihlah Ummu Salamah. Setelah kemudian Ummu Salamah selesai di masa idahnya, banyaklah sahabat-sahabat itu, yang ganteng-ganteng, yang kaya-kaya, yang cerdas-cerdas, melamar Ummu Salamah. Tapi semua ditolak. Tidak ada yang diterima Ummu Salamah. Kenapa alasan Ummu Salamah menolak laki-laki, padahal yang ganteng banyak yang melamar dia, yang kaya banyak yang melamar dia, sahabat-sahabat senior yang melamar dia, ditolak semuanya. Alasannya apa? Kata Ummu Salamah, demi Allah, tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai daripada Abu Salamah. Cintanya mati sama Abu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, tidak ada lagi hatinya tertambat sama siapa. Lain dengan ibu-ibu. Kalau suaminya meninggal, bagus tiga lagi ibu ya. Tapi ini, Ummu Salamah ini betul-betul cinta dengan Abu Salamah. Ketika meninggal Abu Salamah, Rasul datang. Ummu Salamah berdoalah kepada Allah. Kuli Allahumma jurni fi musibati wa lufli khairan min zawji. Katakan wahai Ummu Salamah, ya Allah, berikanlah pahala akan musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang terbaik daripada suami. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kalimat yang pertama maulah saya ucapkan, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, tapi kalimat yang kedua saya tak mau. Kalau harus Allah gantikan dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah, karena cinta matinya Ummu Salamah kepada Abu Salamah, tidak mau suruh doa yang kedua, tidak mau. Tapi kata Rasulullah, sudah katakan saya. Karena Rasul yang memerintahkan, akhirnya Ummu Salamah pun mengucapkan juga kalimat yang kedua. Ya Allah, gantikan Abu Salamah dengan pengganti yang lebih baik kalau ada. Akhirnya waktu pun berlalu. Tiba-tiba kemudian Ummu Salamah dikagetkan dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasul meminang Ummu Salamah. Artinya doanya dikabulkan. Ya tidak mungkinlah imbang Rasul dengan Abu Salamah. Tentu Rasul lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Tapi Ummu Salamah ini masih tetap cinta dengan Abu Salamah. Dia tolak halus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Salamah Rasul? Bukan aku menolak pinanya. Masalahnya ada tiga hal yang mengganjal dalam hati. Kata Rasul, apa yang mengganjal dalam hati? Satu, aku ini wanita sudah tua, anak-anakku banyak. Anak-anakku banyak, anak-anak yatim dari Abu Salamah. Yang kedua, aku ini wanita pecemburu, enggak bisa. Istrimu ada Aisyah, ketika itu kan ada Saudah. Aku tidak bisa berbagi cinta. Kemudian yang ketiga, kata Ummu Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bukan aku tidak mau atas pinangan. Masalahnya aku belum bisa melupakan Abu Salam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat kepada Ummu Salam. Ya Ummu Salam, adapun anak-anakmu, kalau kau menikah dengan aku, anak-anakmu anak-anakku juga. Di sini contohnya, bagaimana Nabi SAW ketika menikahi Ummu Salamah menganggap bahwa anak bawaan itu adalah anaknya sendiri. Ini yang kadang-kadang laki-laki ini, banyak yang kemudian menikah dengan janda yang punya anak, tidak sama perlakuan dengan anak kandung dia dengan anak bawaannya. Rasul mengatakan jangan seperti itu. Ya kalau kita mau sama ibunya, ya juga harus mau sama anaknya. Begitu. Sama dengan seorang janda menikahi duda punya anak, jangan mau sama dudanya saja, sama anaknya pun harus diakui sebagai anaknya gitu. Jangan dibeda-bedakan dalam Islam. Itu yang diajarkan Rasul kepada kita ketika meminang Ummu Salamah. Dan akhirnya Allah takdirkan Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Dan anak-anak Ummu Salamah dirawat dengan baik oleh Nabi SAW. Begitulah Nabi SAW mencontohkan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Dan kata Nabi SAW, sayang kepada anak yatim itu adalah melembutkan hati. Kalau ibu hatinya keras, suka marah, mudah emosi, dikit-dikit muncak, darahnya tinggi gitu kan. Tidak perlulah datang ke apotek itu, beli penurun darah, cari anak yatim, usap kepalanya,
itu melembutkan hati. Masalahnya mau enggak diusap, mau lah kalau kasih amplop. Kalau diusap aja mana mau ya. Sekalian kasih duit lah ya. Mengusap anak yatim itu kata Rasulullah, tadi duduk malam, bisa melembutkan hati. Mengusap anak yatim. Dan itu obat mujarab untuk menurunkan tensi. Karena Rasul yang mengatakan bahwa mengusap anak yatim itu bisa melembutkan hati. Sebaliknya jahat dengan anak yatim mengeraskan hati. Makanya Islam itu indah sebenarnya. Jadi yang pertama di antara para pendusta agama itu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Dahulu Nabi SAW pernah bercerita dalam sebuah sabdanya. Nabi SAW itu adalah Nabi pemberi syafaat. Ada tiga syafaat yang tidak diberikan kepada siapapun dari para nabi kecuali hanya Nabi. Ya, syafaat itu kan ada dua. Ada syafaat umum, semua para nabi memberikan syafaat. Para syuhada, orang-orang soleh juga memberikan syafaat. Tapi ada syafaat khusus. Dan itu hanya tiga. Khusus bagi Nabi saja. Pertama, syafaatul udhma. Syafaat besar. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar itu nunggu keputusan Allah kok tak datang-datang. Datanglah manusia ke Adam, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa. Tidak ada yang bisa menolong. Sampai akhirnya datang kepada Rasulullah. Rasul memintakan mereka syafaat kepada Allah. Satu. Yang kedua, syafaat kepada pamannya Abu Talib untuk diringankan azabnya. Karena dia tidak mungkin keluar dari neraka. Abu Talib tidak akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena mati kafir masalahnya. Tapi Rasul meminta kepada Allah untuk diringankan azabnya. Karena jasa baiknya Abu Talib ketika hidup senantiasa menolong dakwahnya. Ini yang kita ceritakan syafaat yang ketiga ini. Di mana orang-orang yang diponis masuk surga tidak bisa masuk surga. Ini orang-orang ini enggak mungkin masuk neraka karena sudah divonis masuk surga. Mereka hanya berjubel di pintu-pintu surga tapi enggak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Karena tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali Nabi. Tidak ada satupun nabi yang bisa membuka pintu surga kecuali Nabi. Makanya Rasul mengatakan apa? Ana awwal man aftatihu babal jannah. Saya lah orang yang pertama membuka pintu surga dan Rasul orang yang pertama masuk surga. Ketika Rasul buka pintu surga itu, Rasul itu sudah berada di pintu surga, tiba-tiba ada seorang ibu lari mau masuk duluan. Ditahan sama Nabi. Kamu siapa kan gitu ya. Kemudian dia mengatakan, saya seorang wanita yang ketika di dunia banyak merawat anak-anak yatim. Kata para ulama ketika berikan catatan hadis ini, riwayat ini, lihat bagaimana keutamaan mengkafin anak yatim sampai masuk surga berdua bersama Nabi di depan. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini, kata Rasul itu. Saya dan para pengkafir anak yatim di sorga seperti ini, kata Rasul. Sambil menegakkan jari tengahnya dan telunjuknya kemudian dirapatkan. Seperti ini, kata Rasul. Itulah keutamaan orang-orang yang mengkafir anak yatim. Tapi mengkafir itu bukan setahun sekali. Bukan ke Ramadan, undang anak yatim ke rumah, kasih amplop satu-satu. Itu bukan mengkafir, itu sedekah. Mengkafir anak yatim itu artinya merawat, satu ngasih makan dia, satu ngasih pendidikan dia, sampai dia balik. Jadi namanya nih, ada anak yatim perempuan. Bapaknya meninggal, usianya 2 tahun. Kita minta supaya tinggal di rumah kita, ibunya tak mau, enggak apa-apa. Tapi bilang sama ibunya, Bu, anak ibu saya tanggung sampai usia 9 tahun. Karena baliknya perempuan kan 9 tahun. Ya. Saya tanggung sampai 9 tahun, berarti dari usia 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Berarti 8 tahun. Saya berapa dia makannya sehari? Nanti kalau sudah umur 6 tahun kan masuk TK. Berapa pendidikan dia di TK-nya nanti? Nah, kalau sudah 9 tahun, Bu, ibu stop. Tidak memberikan lagi, sampai di sinilah ibu mengkafir anak yatim. Karena kalau sudah balig bukan disebut anak yatim lagi. Ya. Kalau balig dikatakan anak yatim, saya anak yatim. Orang tua saya kan sudah meninggal. Tapi kan yatim dibatasi dengan akil balig. Ya. Jadi kalau sudah 9 tahun anak perempuan yang yatim itu kita kafalah, kita berikan bantuan makan dia dari kecil sampai dia besar, sampai 9 tahun, itulah yang disebut dengan kafilun yatim. Kalau sudah 9 tahun ke atas bukan kafil yatim, kalau ibu masih kasihan itu namanya sedekah fakir miskin, statusnya berubah. Bukan yatim lagi tetapi menjadi fakir ataupun miskin. Bisa dipahami? Baik ya.
Ini yang pertama, fadzalika alladhi yadul yatim. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan di antara sifat para pendusta agama itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang untuk memberi makan fakir miskin. Terkadang kalau kita lihat di masyarakat, ada orang itu yang bakhilnya dobel. Apa itu bakhilnya dobel? Sudah tidak mau bantu fakir miskin, tak mau pula ngajak orang bantu fakir miskin. Minimal kalau kita tidak bisa membantu nih, kita tidak bisa membantu karena memang kekurangan. Minimalnya ajaklah tetangga yang mampu, bilang saya sih pengen bantu si Anu, tapi saya tak ada uang, bisa enggak kamu bantu dia? Nah gitu maksudnya. Itu makna yahuddu ala ta'amil miskin itu artinya mengajak orang untuk membantu fakir miskin. Mengajak orang membantu fakir miskin itu lebih baik dibandingkan kita membantu fakir miskin. Dua-duanya baik. Kita sendiri bawa beras, pemainnya 1 kilo, nih. Dengan kita ngajak rame-rame, dapatlah 1 kintal, rame-rame itu. Itu lebih baik kita mengajak orang dibandingkan kita infak sendiri. Kenapa? Kalau infak sendiri, berapalah kemampuan kita infak sendiri. Tapi kalau kita ngajak orang rame-rame, bisa banyak dapatnya kan? Bisa saja mungkin dari sekian orang yang diajak itu, akhirnya tanpa sepengetahuan kita, dia bantu terus. Makanya bahasa Quran itu lihat, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memilih bahasa, bahwa ada orang yang bakhil itu sampai setingkat ngajak orang bantu itu tidak mau dia. Lisannya bakhil. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sampai istilahkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahasanya ta'am. Ta'am itu pakai masdar, bukan fi'il amr, bukan at'im, tapi ta'am. Maknanya apa? At'im itu artinya kita terus menerus untuk membantu. Kalau sudah disebut ta'amul miskin artinya bukan sekali kita membantu, tapi terus-terusan. Lain dengan pakai kata kerja bentuk perintah mamanya kan, beri makan fakir miskin boleh saja sekali dua kali selesai. Tapi ketika tidak menggunakan kata kerja bentuk perintah, tapi menggunakan masdar to'am, menunjukkan bahwa membantu bukan hanya sekali. Kalau ada rezeki lagi, bantu lagi. Kalau ada rezeki, bantu lagi. Kalau ada waktu, ajak lagi. Oh ini tetangga ini sudah bantu, saya cari lagi lah yang lain yang bisa bantu. Dan begitu seterusnya. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa memberikan zakat pada satu orang itu jauh lebih baik dibandingkan memberikan zakat ke banyak orang. Umpamanya zakat, ibu anggaplah punya uang banyak, zakatnya sampai 30 juta zakat per tahunnya itu. 30 juta ibu kasih kepada 100 orang, berapalah satu orang kan? Kan tidak banyak. Boleh jadi seminggu habis, ya kan? Tapi kalau yang 30 juta kita cari satu anak ataupun satu orang miskin yang lihat dia, dilihatnya dia soleh orangnya, taat beribadah kepada Allah gitu, orangnya sabar, kasih semua sama dia, itu lebih baik dibandingkan kita sebarkan zakat ke banyak orang. Karena boleh jadi mungkin yang 30 juta kita berikan kepada dia, akhirnya dia digunakan untuk modal, akhirnya tidak miskin lagi. Boleh jadi kemudian dia kaya, akhirnya dia pula yang zakat. Ya semuanya baik gitu ya. Mau disebar ke banyak orang juga baik, ke satu orang baik. Tapi kan kita bicara tentang afdholiyah di sini. Mana yang lebih afdhol kan begitu. Dan jangan sembarang juga ngasih orang, kan lihat-lihat kita ini kalau mau bantu orang juga. Ini orang miskin sudah tidak sholat, mabok lagi ya, dikasih zakat makin senang. Mabok pula kan itu ya. Makanya pilih-pilih. Oh nampak ini orang soleh nih, rajin sholatnya, sabar. Deketi dulu, jangan dikasih ya. Tanya-tanya dulu. Kalau pantas, kasih sama dia. Tapi masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa sih miskin? Miskin itu beda dengan fakir. Kalau fakir itu di bawahnya miskin. Kalau miskin itu di atasnya fakir. Fakir itu sama sekali memang tidak punya pekerja. Boleh jadi dia sakit sehingga tidak bisa bekerja. Mungkin dia janda. Gitu ya. Sakit lagi. Ya, udah kontrak lagi. Udah sakit. Tidak bisa kerja. Akhirnya hanya bisa menengadahkan tangan kepada orang lain, itu disebut fakir. Karena anda punya pekerjaan. Tapi kalau miskin ini punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Anak 10, ya kan?
Kerja jadi helper tukang, kadang masuk kadang tidak karena suka hujan. Kemudian per bulan yang harusnya dapat 3 juta cuma dapat 500. Anak 10, sekolah di mana-mana kan gitu ya. Enggak cukup dia, utang sana sini. Ah itu disebut miskin namanya. Dia punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Kalau fakir sama sekali dia tidak punya pekerjaan. Mungkin karena kelemahan dia atau kan enggak ada kerjaan gitu. Tetapi tentu kalau definisi ini kita terang di hari ini ya, boleh jadi mungkin akan sulit gitu ya. Minimalnya kalaupun tidak seperti definisi ini, maka lihatlah di masyarakat itu sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Oh, di lingkungan sini semua punya mobil, bapaknya kan. Oh, yang itu tak punya, pakai sepeda ontel. Oh, boleh jadi itu yang paling miskin. Nah, gitu loh ini ya cara melihatnya. Sebab kalau kita ngikutin definisi ini ya sulit sekali nyarinya nanti. Jadi lihatlah kebiasaan. Oh, orang sini punya rumahnya besar-besar, ini kecil sendiri. Oh, jangan-jangan dia miskin, gitu lah maksudnya. Jadi pandangannya itu diglobalkan. Ini yang kedua, dan menyantuni anak yatim luar biasa. Karena Nabi SAW ketika pertama datang dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali didakwahkan Rasul, ceramah pertama ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu apa? Ayyuhan nas, absu syalam bainakum. Wa'at imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini ceramah pertama kali Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Wahai manusia, sebarkan salam. Kemudian berikan makan orang-orang yang kesusahan. Kemudian sambunglah silaturahim sesama kalian. Kemudian solatlah di malam manusia sedang tertidur, maka anda akan masuk surga dengan selamat. Ketika ada seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam mendengar ceramah ini, masuk hidayah, akhirnya masuk Islam. Gara-gara mendengar ceramah ini, betapa lembutnya Islam. Ini yang kedua dari sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Bu, kalau baca Quran lagi sholat, bu, jangan titik sampai di sini kemudian rukuk. Namanya gue lagi sholat nih, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca pula setelah itu surah Al-Ma'un. Ketika sampai fawailun lil musallin, Allahu Akbar, rukuk ibu. Jangan, jangan titik sampai di sini. Bahaya. Sebab lihat artinya, celaka orang-orang yang sholat. Tiba-tiba ibu rukuk. Ibu mencela diri sendiri namanya. Ibu kan lagi sholat kan gitu ya. Tahu-tahu ibu mengatakan celaka orang sholat. Ibu lagi sholat, berhenti pula ayatnya sampai di sini. Kemudian ibu rukuk. Itu ibu mencela diri sendiri namanya. Senanglah orang-orang yang tidak sholat. Karena tidak celaka kan. Maka jangan sampai di sini bacaannya. Lanjut. Ya. Fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boleh di situ rukuk, Allahu Akbar, karena sudah sempurna maknanya. Itulah pentingnya kita memahami makna Quran itu, supaya jangan salah berhenti di situ. Baru setelah celakalah orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat yang celaka itu? Orang yang suka melalaikan salatnya. Baru rukuk, itu sempurna maknanya. Berarti yang celaka ini bukan yang sholat, tetapi yang melalaikan sholat, itu maksudnya. Siapa orang yang melalaikan sholat, pertanyaannya? Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang melalaikan sholat itu adalah orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Dia tidak pernah disiplin. Pokoknya diakhir-akhirkan, kalau duhur itu maunya 3:30, gitu ya. Asar itu 5:30, maghrib nanti 6:30. Nanti isya 9:30 gitu ya. Jadi dibuat 6:30 ya, pas 6:30 lah pahalanya ya. Intinya bahwa orang yang suka mengakhir-akhirkan, kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah sholatnya diakhir-akhirkan, jarang khusyuk. Duhur 12:30 bawahnya kan. Ini 2:30 ibu belum sholat contoh. Sholatlah bu, ah, masih waktu masih ada 1/2 jam. Akhirnya terus berjalan tuh detik itu, sampai ke menit. Tinggal 10 menit, sibuk lah. Oh, ini mau habis waktunya. Wudhunya sudah tergesa-gesa, kan itu. Sholatnya seperti ayam lapar dikasih beras. Si matuk saja cepat kali patuannya. Bacaannya pun enggak jelas yang dibaca. Tahu-tahu salam saja. Kadang-kadang saking cepatnya lupa berapa rakaat, baru 2 rakaat dah salam. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah diakhir-akhirkan bu, itu dijamin tidak akan khusyuk. Makanya celaka orang sholat kayak gini. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat.
yang suka mengakhir-akhirkan waktu. Ada juga yang mengatakan termasuk juga orang-orang yang tidak peduli dengan sholatnya. Dia sholat tapi tidak peduli dengan sholatnya, tidak peduli dengan gerakannya, tidak peduli dengan bacaannya, tidak peduli dengan khusyuk tumakninahnya, yang penting sholat. Itu juga masuk melalaikan. Makanya kenapa kemudian kebalikan daripada orang yang melalaikan adalah orang yang khusyuk. Ya. Di sini ada beberapa poin, ada sekitar 10 poin saya baca secara singkat tentang sebab khusyuk sholat supaya jangan melalaikan sholat. Saya baca secara singkat. Yang pertama, husnul isti'dad li sholat. Perbaiki persiapan ibu untuk sholat, termasuk memperbaiki wudhu. Kalau wudhunya asal-asalan, sholatnya jadi asal-asalan. Bukankah yang menentukan sah dan tidaknya sholat itu wudhu? Berarti wudhunya perbaiki. Jangan asal-asalan. Betul-betul perbaiki wudhunya. Kemudian perbaiki tempat sholatnya. Kalau bisa di rumah itu ada satu ruangan yang bersih, taruhlah saja ada di situ. Ini enggak. Hari ini sholat di dapur, besok di ruang tamu, besok lagi di mana musolanya? Kok loncat-loncat musolanya kan? Ya. Kalau bisa itu di rumah, nggak apa-apa, rumah kan nggak harus besar, ya. Kecil pun nggak apa-apa. Tapi ada satu ruangan itu yang memang bersih di situ, taruhlah sajadah, anggaplah itu mihrab ibu di situ, jangan dipindah-pindah, supaya khusyuk di situ. Sebab kalau pindah-pindah bu, nanti ketika sholat itu bu pemandangannya beda-beda di dapur. Tengok bawah, di sholatnya masalah. Ruang tengah, centang perenang itu ya, meja kursi. Kepikiran nanti. Jadi perbaiki sebelum sholat itu, kita harus perbaiki tempat sholat kita, ya kan, bersih tidaknya, najis tidaknya, kotor tidaknya, wudhunya juga diperbaiki, termasuk pakaian yang kita pakai juga. Jangan pula ibu masak pakai baju itu, sholat juga pakai baju itu, ke pasar pakai baju itu ya. Jadi kalau bisa memang dipersiapkan, ini baju untuk sholat, kena bahasa kitanya ya. Baik, kemudian yang kedua, at-tumaknina tuwa adamul isra. Tumaknina dalam sholat dan jangan tergesa-gesa. Tumaknina dalam sholat dan jangan tergesa-gesa. Yaitulah dampak dari mengakhirkan waktu sholat, akhirnya tergesa-gesa. Coba kalau di awal-awal waktu sholat, kan waktu sholat panjang. Bisalah kita ini tenang sholatnya, rukunya agak lama, sujudnya agak lama, bacaannya agak lama, kalau banyak hafalannya ya. Kemudian yang nomor tiga, tadabburul ayatil makruah. Kalau memang ibu ini ada kesempatan waktu lenggang, kan sekarang sudah ada tuh Quran terjemahan. Ibu ini sekarang hafalannya berapa? Oh, saya cuma hafal 5 surat, itu pun diulang-ulang. Maghrib itu, ini itu, semua itu saja, kayaknya gak pindah-pindah. Kalau nambah hafalan itu, kalau lagi nambah hafalan, yang lain lupa ini pula hafal. Minimalnya bu, surat yang ibu suka baca itu, baca artinya. Contoh nih yang jelas-jelas ya, ibu baca dalam sholat apa? Surah Al-Fatihah. Itu kan sudah jelas, ya kan? Itu dibaca terus, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, setiap rakaat lagi dibaca. Minimal tahulah artinya. Bacalah terjemahannya, Al-Fatihah itu apa sih isinya gitu ya. Walaupun tidak sampai ke tafsirnya, minimalnya tahu dulu lah isinya apa. Kemudian surat yang ibu pun yang dibaca, tahulah. Sobat tadabur di situ, supaya jangan kemudian kemana-mana pikiran. Kemudian yang nomor 4, at-tafakkur fi adamatil khaliq. Coba berpikir bahwa solat itu bu, hakikatnya kita sedang dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Solat itu tempat berjumpanya kita dengan Allah. Kita berjumpa dengan Allah berapa kali? 4 kali. 2 di dunia, 2 di akhirat. 2 di dunia, 1 saat solat. Itulah kita sedang berjumpa dengan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, solat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah lanjutkan firman-Nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi salat itu sedang berjumpa dengan Allah. Maka hadirkan tuh. Kemudian juga yang nomor 5, an-nadharu fi mawdi'i sujud. Supaya kita khusyuk ketika dalam posisi berdiri, pandangan jangan kemana-mana bu, letakkan ke tempat sujud, jangan. Karena syaitan itu berusaha mencuri kekhusyuan manusia. Kata Nabi SAW, inna syaitan yakhtalisu min salatil abdi. Terkadang ada syaitan itu mencuri solatnya hamba. Apa yang dimaksud mencuri? Mencuri bukan mencuri uang ibu lagi sholat, tidak. Maksudnya mencuri kehusuan. Sehingga tak jarang orang lagi sholat itu pandangannya tidak ke satu titik, tapi ke banyak titik. Allahu Akbar, sana, sini, itu tidak khusyuk.
apalagi nampak cicak kawin, makin tengokin ya bu, itu makin tidak khusyuk nanti. Ya. Jadi pandangan khusus ke tempat sujud. Kemudian juga yang nomor 6, adamul iltifat wa raf'il basar. Jangan dibiasakan menengok-nengok apalagi sampai menengok ke atas. Kemudian yang nomor 7, an ya'lam annallaha yujibuhu fi salatihi wa yunaji. Yakini bahwa ketika kita membaca bacaan dalam salat khususnya Al-Fatihah, itu ibu sedang berdialog, sedang ngomong dengan Allah. Kan ada jawabannya itu. Dalam hadis Rasul, Rasul mengatakan, ibu kalau membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu jawab di langit. Apa jawaban Allah? Hamadani abdi, hambaku sedang memuji. Kalau ibu mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab itu di langit. Asna alaiya abdi, hambaku sedang mengagungkan abdi. Kalau ibu mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah juga jawab, majadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan abdi. Makanya kenapa dalam sholat itu kalau ibu baca Fatihah disunahkan untuk satu-satu, jangan disambung. Karena setiap ayat dalam Al-Fatihah itu ada jawabannya tuh. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diam dulu. Ar-Rahmanirrahim, diam dulu. Karena itu ada jawaban di situ. Itu disebut tartil namanya. Setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Lah hakikatnya kalau ibu sedang berdialog itu, ketentukan tidak mungkin lah ibu berdialog dengan anggaplah siap disinilah. Wali kota datang ke rumah. Ibu ngomong sama wali kota, hati-hati ngomongnya. Beradab kali dengan wali kota. Padahal di sana ada Tuhan yang menciptakan wali kota. Tak ada adabnya kadang-kadang kita. Ya. Jadi kita seolah-olah sedang berjumpa dengan Allah, sedang munajat dengan Allah. Insya Allah itu khusyuk akan datang di sini. Kemudian yang nomor 8, tartilul Quran, wa tahsinus sautih. Berusaha untuk mentartilkan bacaan Quran dan membaguskan bacaannya. Kemudian yang nomor 9, izalatu ma yushilu anis salat, buang semua yang bisa mengganggu salat. Ya. Pamannya ibu dari pasar lagi pegang dompet, jangan taruh di depan bu. Ya. Depan Allahu Akbar, tengokin dompetnya, kapan lah itu penulisnya, nanti dia kebayang jadinya. Ya. Jadi apapun, tah kunci, tah apa ya, jangan diletakkan di depan. Meletakkan kunci itu mubah, cuman kalau mengganggu sholat jadi makruh jadinya. Kalau bisa dihindari, termasuk juga sajadah, kalau beli sajadah itu cari yang polos-polos saja supaya jangan ganggu. Ya, kalau sajadah sekarang macam-macam tuh gambarnya bu ya, ada gambar masjid, menaranya banyak di situ, nanti kebayang tuh bu, ini nggak pandai ini yang mungkin menaranya satunya kok tinggi sebelah. Jadi nanti kebayang bu ya, kalau bisa cari yang polos-polos kan ya ke gambar jadinya, nggak komentar kepada gambar itu. Jadi ini juga penting. Kemudian ya termasuk juga kalau ngajari anak-anak gitu kan. Sama juga, jangan kamu pakai kaos yang ada apa namanya tulisan-tulisannya, nanti terbaca pula sama yang di belakang. Rupanya kaos partai pula. Kemudian yang nomor 10, alla yusalli wa qad ghalabahu nu'as wa huwa haqiq. Kalau ibu ngantuk sekali, ibu jangan dipaksakan sholat. Rasulullah jangan dipaksakan sholat. Kalau ngantuk tidurkan sebentar. Nanti kalau ngantuk ketiduran yang dibaca aneh-aneh nanti. Ya. Nah, ini juga 10 perkara kalau bisa inilah diantara sebab-sebab usulnya sholat. Ya sebab-sebab yang lain banyak, maksudnya sebab-sebab luar. Salah satunya memakan yang haram itu nggak akan khusus sholat. Orang kalau makan makanan yang haram nggak akan khusus sholat. Orang yang habis maksiat kemudian sholat nggak akan khusus sholat. Jadi banyak perkara-perkara luar juga yang bisa menjadikan khususnya sholat. Nah, di sini Allah mengatakan, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Kemudian yang nomor 4, الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ. Dan orang-orang yang suka يُرَاؤُونَ. Ra'un itu artinya, dia beribadah, tetapi ingin disanjung dan dilihat orang. Sekarang, namanya fitnah riya itu. Itu sangat merebak di tengah-tengah kaum muslimin dengan adanya medsos. Ini alat medsos tuh, itu alat yang paling besar menggugurkan amalan kita. Dulu belum ada medsos bu, orang ibadah, ibu ibadah di mana orang nggak tahu, ya kan? Ibu sholat sendiri di rumah, mana kawan-kawan tahu ibu ahli sholat? Tapi sekarang ada medsos, memang niatnya baik, malam-malam ngingetin, gitu ya. Ya ini sudah jam 3, sholat. Maunya itu dia mengatakan seolah-olah lihat loh seperti saya, aku juga bangun tengah malam. Cuman bahasanya enggak seperti itu kan. Kadang-kadang setan itu dia masuk bukan hanya disuruh maksiat saja.
Disuruh berbuat baik, sholat, sholat kata setan. Tapi ketika sholat disuruh riya. Jadi setan itu bukan hanya suruh zina, suruh mabok, suruh judi, suruh ghibah, enggak. Terkadang suruhnya ibadah, sedekah kok banyak-banyak kata setan itu. Supaya apa? Tapi dengarkan ucapan orang kalau sudah sedekah, muji atau tidak. Jadi mereka membuka bagaimana orang itu riya. Dan riya ini sifatnya munafik ya. Kemudian yang terakhir Allah katakan wayamnaunan ma. Ada yang mengatakan maun itu artinya perkakas-perkakas dapur. Itu disebut maun. Mulai dari gelas, piring, pisau, kompor, panci, kuali, codet atau apa namanya. Ada tetangga mau pinjam ya. Boleh jadi mungkin dia ada hajatan, ada keperluan, enggak ada. Mungkin gasnya habis gitu ya, pinjam gas ibu-ibu, gasnya ada 3 yang 5 kilo mamanya gitu. Dipinjam tak mau kasih. Itu disebut wayamnauna maun itu namanya. Atau terkadang dikasih tetapi tidak layak untuk dikasih. Contoh nih, ibu di lemari ada tuh kuali bagus, ya kan? Sementara kuali lamanya di atas kompor, pantatnya udah hitam semua. Udah enggak layak, Bu. Itu pula dikasihkan tetangga. Padahal sebenarnya kalau ingin mendapatkan pahala, kasih aja yang bagus. Apa fungsinya juga sama? Kenapa ini taruh di lemari gitu ya? Nggak dapat pahala, Bu, naruh perkakas di lemari itu nggak dapat pahala. Untuk apa? Pajangan saja di situ. Tapi kalau dipinjamkan ke orang, jadi pahala jadinya. Lah ada orang-orang itu dipinjam, motornya pinjam sedikit, banyak alasan. Oh nanti anak saya mau pakai, nggak bisa. Subhanallah ya. Ada tuh orang-orang yang bakhilnya sampai ke tingkat perkakas-perkakas rumah dipinjamkan tak dikasih. Ini sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Kenapa? Ini perkara remeh masalahnya. Kalau perkara remeh saja dia tidak bisa kasih, bagaimana perkara besar? Bagaimana kalau orang datang pinjam uang 5 juta, 10 juta, makin bakhil lagi kan? Oh, yang kecil-kecil aja enggak dikasih. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa indahnya Islam itu. Sampai ke masalah-masalah orang pinjam alat dapur saja dibahas dalam Quran. Lah ini semua terangkum dalam sebuah akhlak yang disebut dengan akhlak kasih sayang namanya. Jadi surah Al-Maun kalau betul-betul diamalkan, dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat itu, wah masyarakat itu sudah luar biasa. Pasti masyarakat itu baik semua. Wallahu alam, saya kira cukup baik kita buat tanya jawab saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.